Orang sugih kenapa hebat? Karena ada orang yang belum sugih begawi. Cakanya orang sugih beretan, mana sugih orang hebat? Di mana hebatnya? Hendak makan di warung, mana ada warung? Orang sugih beretan, siapa hendak membulah warung? Amun kini sugih beretan, hendak memakan senangin, di mana nukar? Orang di dalam lautnya, mau hendak senangin, tangkap seorang. Hebat lah orang sugih, duit sekarung. Kenapa ini tukar? Orang jualan dedek. Kalau kita ini sugih beretan, hendak menukar beras lantik bamban, di mana? Orang buma dedek. Siapa yang bungol buma sugih beretan dah? Amun kita ini sugih beretan, ban mobil kempes, kemana nempal? Bingkil dedek. Orang sugih beretan, siapa yang jadi bingkil? Tampal pucuk pisang, dua kali melatus dah. Makanya hebatnya orang sugih, karena ada orang yang belum sugih, menolong begawi nu kita. Makanya jangan kasar awan bawahan. Jangan kasar anak buah. Kalau punya kumpak ampihan, siapa yang bitakan pinang? Amun kita nyabit pinang seorang, membelah seorang, menjemur seorang. Tadi hulu awak latat pada pinang. Siapa bilang belimbing tak masam, sudah masam kelat pulang. Siapa bilang menjemur hitam tak hitam, sudah hitam mengkilat pulang. Apa tadi hulu awak karing pada pinang. Untung ada orang yang belum sugih begini kita, maka jadi orang sugih jangan sombong. Jadi pejabat gini kada boleh sombong. Mendadak nang memilih kaipang duduk. Aku nih buktinya ada orang yang milih aku jadi anggota dewan, kada suah duduk di kursi dewan aku. Aku duduk kursi suang di rumah, kursi plastik pulang tuh. Tapi puas aku. Dada nang wani menggisir kursi ku. Tarai gisir ku ambil pulang. Kenapa? Kursi-kursi ku. Masalah buat lo. Tapi kalau kursi diwan 5 tahun akan datang, deg-degan pulang. Besawong pulang kita. Jadi penceramah gin, hebat. Kenapa? Karena ada yang mendengar. Amun ceramah surangan, siapa yang bungol ceramah surangan sini? Imbaham, dibawakan PRT tali. Ini jadi dia muka dahanau gula, muka dahanau gila antara dua aja. Gulai nangka kenapa nyaman? Karena ada kerja sama bumbu cuman. Kalau tidak ada kerja sama bumbu, mana nyaman? Gulai nangka itu kan nyaman. Makanya nangka sekalipun disanjung orang. Orang mana aja bilang nyaman gulai nangka. Nangka jangan sombong. Nangka jangan merasa hebat seorang.